Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahlan Mahfud, Wali Kota Pekalongan. Atas nama pemerintah Kota Pekalongan, kami menyambut gembira teriring ucapan selamat dan sukses atas ditetapkannya Kota Pekalongan sebagai salah satu sasaran program sekolah penggerak yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2021. Menyikapi hal tersebut, maka kami menyatakan satu, sanggup dan bersedia untuk melaksanakan program sekolah penggerak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, siap mengalokasikan anggaran belanja daerah Kota Pekalongan untuk mendukung program sekolah penggerak. Yang ketiga, tidak akan melakukan mutasi kepala sekolah sasaran program sekolah penggerak yang telah ditetapkan. Yang keempat, akan senantiasa menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui LPMP Provinsi Jawa Tengah dalam menyelenggarakan program sekolah penggerak. Yang kelima, akan membentuk tim atau satuan tugas di daerah Kota Pekalongan yang dikawal oleh Dinas Pendidikan. Nah, semoga niat dan langkah tulus ikhlas kita senantiasa mendapat bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.